Welcome to Barcelona. Hey guys, balik lagi sama gue Mel dari Omura. Dan hari ini kita kedatangan motor yang hedon banget. Kalau menurut kalian, modifan kemarin-kemarin yang gue bahas tuh belum hedon, ini udah pasti hedon banget, sampai listnya panjang banget ya. Gue gak bisa bahas semuanya satu-satu karena durasi guys. Ntar kasihan editor yang ngedit, terlalu lama. Jadi langsung aja deh, tau apa bahasanya sih? Langsung aja gue introduce. Ini motor di belakang gue, BMW R90 Roadster yang udah dimodif jadi scrambler. Iya bener, kalian tuh sebenarnya gak salah denger. Ini tuh BMW R90 Roadster yang udah dimodif abis-abisan biar kelihatannya jadi R90 Scrambler guys. Bayangin lah, berapa duit itu sumpah. Cuma mikirin duitnya aja kayak gak nyampe gitu bank account gue. Post dong bank account gue di sini biar didonasi teman. Jangan, ntar dihack. Jadi, BMW R90 2016 Roadster itu nggak kayak gini guys. The first thing you'll notice itu tanknya tuh warnanya beda. Dari warna hitam ini tuh jadi silver metallic gitu guys. Jadi keren banget. Kalau misalnya mataharinya kan nyinarin gitu terang banget. Ini kayak ada reflectionnya gitu guys. Jadi kayak agak seperti yang kalian suka komen ya. Agak merem dikit. Ya. Yeah. Jadi ya seperti kalian tahu di channel ini tuh kita udah sering banget dah review BMW R90. Mulai dari Wonder Bob, Cafe Racer, itu transformation dari Roadster jadi Cafe Racer sama Wonder Bob. Sama yang satu lagi ada BMW R90 Special. Kalau kalian mau nonton bisa nonton di sini, klik aja. Tapi nontonnya abis ini guys. Editor tolong dong, post up a picture. Ini 2016 Roadster versus yang ini setelah dimodif, gimana perbedaannya. Jadi guys, kenapa BMW R90 itu kita banyak banget videonya? Karena R90 itu one of the most customizable bike yang dijual oleh BMW guys. Dan ini tuh termasuk salah satu motor yang mahal yang banyak banget modif parts ya. Jadi kalian kalau misalnya mau ganti motor ya, jadi persiap aja bisa guys. Jadi langsung aja lah, kita bahas modifannya apa aja. Oke. Jadi guys, ini modifannya jujur aja banyak banget sampai gue kali ini dikirimin list, ini ada HP gue cheat sheet, jadi jangan ngomong-ngomong. Kita mulai dari depan guys, dari bawah lebih tepatnya, karena velgnya udah diganti. Jadi Alpina Carbon Rims, mantap banget pastinya, carbon. Udah kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Setiap kali gue review motor, pasti ada karbonnya. Gak pernah absen. Cuma ini karbonnya bukan karbon biasa guys, karena karbonnya di velg guys. Kalian tahu kan kalau velg tuh kena stone chip, kena apa. Berani loh ini pakai karbon. Selain itu, ini pakai ban yang mahal banget, which is Continental Tires, Twin Duro. Pastinya beda dari motor-motor kalian yang masih bannya ban standar gitu, ban biasa. Karena ini jelasnya beda. Tolong dikasih perbedaannya, karena ini tuh lebih ada bergerigi guys daripada tire-tire kalian pada umumnya. Jadi guys, to add extra spice di velgnya biar nggak cuman karbon sama tires gitu ya, ini jari-jarinya warna biru guys. Kalau misalnya kata kalian, motor-motor yang sebelumnya yang gue review tuh pakai all limbs, atau kalian biasa komentarnya tuh soal limbs, iya guys, kita bacain satu-satu komennya. Jadi agak gimana ya? Jadi emang bener all-ins, karena motor ini juga dipakein all-ins guys. Dari steering damper, all-ins. Monoshocknya juga all-ins guys. Gila banget. Motor-motor kayak Vario, T-Max gitu-gitu pakai all-ins. Motor ini juga pakai all-ins. Harus banget, gak boleh miss apalagi di motor semahal ini guys. Jadi guys, yang ngebedain motor mahal sama motor yang agak lebih murahan itu dari remnya. Karena remnya tuh bawaan motor ini tuh udah Brembo guys. Jadi udah gak usah ganti Brembo lagi. Makanya kalau misalnya kalian lihat
aku nggak ngebahas Brembo tuh karena ini originalnya kayak gini. Gara-gara kalian nggak bisa lihat juga ini pakai rem apa, karena udah di coverin pakai Wunderlich. Udah langsung kita ke belakang aja lah. Ini di rear fendernya udah ganti paralever glider, paralever slider, buat number plate-nya juga diganti, guys. Kalau misalnya kalian lihat, biasa kan motor-motor biasa kan itu horizontal ya, guys. Ini tuh udah diganti jadi vertikal biar kalau misalnya polisi mau nangkep gitu, agak susah ngelihatnya kan vertikal ya, kayak agak miring-miring dikit dulu ngelihatnya, kayak harus fokus terus kayak berapa ya, iya oke, gak bisa, susah. By the time udah fokus gitu, oh salah gitu, udah jauh. Rear fendernya udah diganti, guys, biar lebih klasik-klasik gitu, ala-ala klasik, lebih klasik lagi motornya. Klasiknya udah ngomong 3 kali, guys. Oke, biar lebih klasik lagi, diganti stop lampnya, rear fendernya jadi single stop lamp dari Wunderlich juga. Karena Wunderlich itu kalau kalian belum tahu, biasa dipasangin di BMW motorbikes kayak R90 ini, kalau nggak GS. Karena Wunderlich itu brand dari Jerman yang pasti cocok banget sama motor-motor brand Jerman ya, kayak BMW. Nah, guys, kalau kalian lihat yang paling beda dari joknya tuh apa? Ini joknya udah buat single seater, guys, karena nggak butuh boncengan. Yang di original kan ada boncengan, jadi udah lepas aja lah, kan nggak tahu siapa yang mau dibonceng juga, kan nggak ada siapa-siapa. Hai, jiwa jombloku bergetar. Oke. Okay. Bentar, guys, nyontek dulu, soalnya ini banyak banget, guys, seriusan. Kita bahas headlight ya, karena kalau kalian lihat headlightnya diganti jadi warna kuning karena pakai auxiliary headlight dari Wunderlich. Selain udah ditambahin auxiliary headlight, headlightnya sendiri juga udah ditambahin fairing headlight vintage TT dari Wunderlich, guys. Dan pastinya air intake grill dan oil cooler guardnya juga dari Wunderlich. Ini tuh penting banget, guys. Kenapa protection system tuh penting di motor semahal ini? Karena satu, partsnya nggak murah. Dua, kalau misalnya sampai rusak kan sayang banget motornya. Makanya better splurge on some good protection parts daripada nanti rusak kayak harus ganti lagi, bongkar lagi, lebih ribet tuh. Jadi selain itu motor ini juga udah diganti ergo handlebar dari unit garage, dan ada juga handlebar bumpernya, guys, dari unit garage. Ini tuh handlebar bumpernya tuh empuk karena made out of foam. Jadi kalau misalnya kalian ngejedotin kepala di lagi marah gitu, dijedotin gitu, kalau enggak mau tidur gitu kan PO ya kan, ini ada foamnya, tinggal iya. Yeah. Selain itu dari unit garage juga ada tank beltnya, ada nih yang warna coklat di depan gue. Karena ini warna coklat, terus seatnya juga warna coklat, ergo handlebarnya juga warna coklat. Ini beneran kayak color coordinated, guys, biar lebih monokrom gitu. Dan pasti ya, ini tank belt keren banget karena ada unit garage. Ini leathernya premium leather dari unit garage, mantap banget. Next, ada adjustable brake lever sama adjustable clutch lever dari Wunderlich. Ini sini spionnya dan lampu sennya udah diganti juga, guys. Seperti yang kalian lihat, ini lampu sennya nggak konvensional karena lampu sennya tuh di samping handlebar ya, guys. Makanya namanya handlebar and indicator lamp. Gak tau, guys, panjang banget lah, bodo amat dah. Oke, next. Kalau misalnya kalian belum notice, ini dari tadi kan ngomonginnya ada di handlebar ya, tapi ini gua miss karena kalau misalnya dilihat tuh biasa aja gitu, nggak kayak dimodif, nggak kayak diprotect. Tapi sebenarnya ini udah pakai brake reservoir cover dan clutch reservoir cover dari Wunderlich. Oke, guys, balik lagi. Tapi kali ini beda angle karena emang modifannya banyak banget. Allah, gelap, udahlah. Terusnya bahas. Karena rear fendernya udah diganti, front fendernya juga harus diganti, guys. Dua-duanya dari Wunderlich dan lampunya juga dari Wunderlich. Kayak most of the parts yang gue bakalan ngomongin kali ini tuh dari Wunderlich semua, guys, kayaknya ya. Mungkin kalau misalnya tadi nggak kelihatan, ini lebih kelihatan kali, guys. Ini pakai apa? Ya iya, Ohlins, guys. Terus selain itu, ini udah diganti juga knalpotnya. Jadi knalpot unit garage
ini beneran gak main-main karena knalpotnya bisa keluar api. Keluar apinya bisa buat bakar sate gitu guys. Jadi guys, engine guard-nya, engine-nya juga pasti harus diprotek karena ini pakai boxer engine. Kalau rusak kan sayang, makanya harus diprotek. Pakai engine guard dari Hepman Becker, sama engine valve-nya juga udah diprotek oleh Wunderlich guys. Akhirnya udah mau kelar guys. Oke, sisa dikit lagi. Ini jadi, kita bahas dulu. Ini kan gara-gara motor racing. Udah gayanya kan racing banget nih, udah single seater. Jadi ini harus punya dong, brush plate. Ini biasa tuh kalau misalnya kalian racing, katanya nomornya tuh ditempelin sini guys, kalau nggak ditulisin sini. Time these 18 minutes come up. Toby, that number 55 ahead of Dunlop is a 9. Coret-coret. Jadi pasangin buat dicoret. Kita down to the final touches. Ini tuh udah diganti side stand and larger-nya dan ada pakai pivot pegs juga guys. Ini pakai side stand and larger penting banget karena jujur aja motornya berat. Mod berat banget, banget. Tadi waktu mau ganti angle aja butuh 4 orang kayaknya. Enggak lah canda guys, butuh 1 orang tapi editornya sendiri yang angkat. Ngangkatnya kayak gak bisa diangkat sih, harus di maju mundur cantik gitu. Oke guys, karena kita mau ngeblar-blarin nih motor, jadi gue harus tutup dulu pintu ya, kalau enggak berisik banget. Udah siap? Gila. Asapnya gila kan nih? Suaranya juga gila banget guys. Jadi akhirnya guys, kita udah bahas modifan ya. Tapi sayang sekali gue gak bisa bahas semuanya karena emang beneran banyak banget jujur aja. Dan maaf kalau misalnya gak bisa bahas semuanya kalau kalian kepo ya. Jadi menurut kalian harga modifannya ini berapa? Kisaran, tolong komentar di bawah. Karena dari kemarin kayaknya banyak banget yang komen kayak, oh ini gak sampai segitu guys, ini gak sampai segitu. Itu mah guys segitu sama motor ya. Kalian pokoknya komen aja lah di bawah lah. With your best guess, siapa tahu bisa menang, menangis segala bercanda guys. Ya. Oke, canda nangis. Oke guys, this has been Bars to Bars with Val. Jangan lupa like, comment, subscribe, and I'll see you next time.